Jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan share. Yons, I pakai shampoo Mona Ellen. So, lihatlah rambutku yang lembut bagaikan bidadari. Ambil kau. Patutlah rambut you kembang semacam hari ni. See, rambut I kembang macam singa. Jangan salahkan saya, saya pakai shampoo Mona Ellen. Hari ni dia pakai shampoo kita, awak. So, rambut dia sejenis kembang. Tiba-tiba rambut I jadi kembang semacam ni. Macam apa? Ellie Cat, terima kasih. Andainya aku pergi dulu sebelummu. Lagi? Oh, biar rekod. Janganlah rekod. Tunjuklah perangai saya benar. Tak baik rekod ni. Tunjuklah perangai saya benar. Bayarlah, bayar. Oh, inilah kedainya. Oh, dekat rumah je, nampak? Udah. Kita nak baru ni. Akhirnya tu. Dah tunggu mau beli gapo. Kuih tiaw lakna. Kuih tiaw lakna. Kuih tiaw lakna cara si eh. Ingat kan nak muka lain. Tengok masak kat rumah je. Masak rumah kan. Tapi ramai. Dia buka kedai untuk kita je dekat sini. Special. So siapa yang nak datang dekat KB. Boleh datang sini. Korang boleh cari Instagram Among. Among memang terbaik makanan dia. Sedap. Okay, sekarang tengah menunggu kuah eh. Menunggu kuah. Kuah masak kat rumah. Buat berapa tiga orang apa dek? Ni berapa tiga orang ni? Ni bapak mohon ha ni. Kita malu tu mai sini. Oh, hari ni kita makan sedap. Penampakan suamiku, ya Allah. Buat apanya gini jadi best. Pinjam power bank. Okay guys, we are in Kelantan guys. Right now we are eating kuih tiaw lakna. Kuih tiaw lakna includes prawn, vegetable, you know, garlic, kuih tiaw and also sauce putih, sauce putih. Okay, so kita nak try. So orang kata kat sini memang the bomb. Okay, the bomb. Sedap. Kita tengoklah dia punya udang memang fresh besar-besar ya. Oh, sedap. So. Nak try ya? Kita nak try. Sedap ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Simple. Tapi sedap ya. Wow. Bukakan sikit untuk saya. Ni pun kalau ada juga. Ni mok bubuh tak ada cungit eh. Kok bubuh tak ada bubuh. Ada apa juga tak ada nak buat. So ini. Oh sedap ah. Letak sini. Tengah panas ni. So kita try dengan cili. Cili ni sekarang pedas. Wow. Pedas. Pedas ke? Pedas. Dia punya garlic ni tak gila. Mak sudu sama? Mana sudu ni dek? Sedap. Sedap ke? Bau sedap dah, Mak. Nak ni lagi lah, nak apa? Bawang putih ni. Bawang putih? Bawang putih goreng. Bawang sedap dah. Ya. Sedap. Belah ada debu tu. Hari siya tu belah ada tu. Dah tak? Tak ada ni. Bedah. Bedah pun. Dah tak? Sedap.
kalau setengah harga tu boleh ada cili mango. Dah kita jual tak buat dah. Masih ada, masih ada. So siapa nak datang KB, kita bagi alamat. Kita bagi alamat. Alamat kat bawah ni sumpah sedap. Sumpah. Okay. Perak simpah kini Ibrahim pula. Mantap. Mantap. Memang. Nanti kita letak address, alamat dia. Nanti korang boleh datang sini. Dia kedai tapi kat rumah je. Memang ramai lah orang datang sini. Oh, makan dengan cili. Terangkat weh. Makan dengan cili dia. Different level. Dia pedas. Kita try dengan cili. Ui, sedap kan? Different level lah dengan cili kan? Mantap. Rasa dia semua ada. Masam, asin. Masin, berlemak semua ada. Tak gila. Oh, bawai goreng. Bawai goreng. Putih sedap. Letak sikit bawang putih tu, bawang macam yum. Guys, selalunya dekat Kelantan ni makanan dia yang biasa-biasa adalah nasi lauk, kan, nasi dagang, semua benda-benda Kelantan ni. Tapi ini memang something different, okay? Tak. Tak cili yang ada bawang. Tak kecek makan ni. Tak kecek makan sedap. A few moments later. Adik yang ambil. Tak apa, hari-hari tu yang sedap tu. Mutabak diraja. Dengan mutabak diraja. Macam ni makanan dia. Kena lah makan kan. Why bother, why bother, why bother. Makan je. Yalah. Nampak tak mata air besar? Ya Allah, sedap ni. Tak gila ni. Sekejap eh, okay. Ambil dia punya mutabak. Tunjuk, tak nampak tak mutabak dia? Nampak. Okay. Lepas tu kita ambil ni. Dia punya sos. Okay. Sos dia. Kacau lah orang nak makan. Dia nak masak lagi. Sumpah sedap.
Untung amo. Untung apa? Dia dapat resipi ni. Nanti dah tak ada, nanti boleh jadi turun temurun. Nanti ramai orang tengok video ni nanti lagi laku ni, confirm. Siapa nak korang boleh order dengan amo, okey? So dia post. Oh. Johor tu dua kali seminggu atau sedap. Ni misi hari sebulan ni kita akan suruh hari-hari. Hah? Tak nak pergi. You eat first. It's full. Sedap. Tengok dia punya apa. Lapisan dia. Last. Okay, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, share, tekan butang loceng dan komen guys. Bye bye, assalamualaikum. Itu je. Bahasa gapor lah tu. Sedap sampai I punya baju kotor, so kena basuh lah ya. Sedap kan, tak tipu. Dia buat hal lah. Dia buat hal. Oh, malu je kat orang. Taklah, bukan selalu macam ni pun kan. Tak selalu pun macam ni. Makan apa lagi kat sini? Ha? Makan apa pula? Tak nak makan lah. Kenyang lebih di, janganlah bawa air mata. Somtam. Ke somtam. Kenyang dah. Somtam. Pipi. Dah tu. 3 minutes later. Aduh, kenyang. Apa lagi ni? Ni hadiah kak. Apa ni? Inilah iPhone terbaru sekali. Keluar dari Malaysia punya. Jomel. Alah. Ni telefon betul ke apa ni? Betul lah. Boleh masuk dua SIM card. Memory card lagi. Serius lah orang boleh telefon? Boleh lah. Ya Allah. Kecil gila. Jomel ni macam baby. Cuba kak buka. Alah ni Jomel. Tapi dia SIM card kecil macam sekarang punya lah. Confirm mungkin tak boleh detect akak kat mana handphone ni. Okay, ini ada handphone akak punya, private. Serius lah, phone betul, real. Real, betul ni Nokia ni. Masa SIM card dua SIM yang kecil tu, lepas SIM card pun terus boleh guna. Dia automatic. Hello, mainnya. Hello, boleh dengar ke? Dengar. Kita nak cuba. Tapi dah ada SIM card akak, macam mana ya? Oh, tak ada SIM card akak. Sekejap ni kat sini. Kecil lah. Ya? So, we don't need iPhone anymore. Ini dah memang cukup dan comel. Kalau kita pergi jalan-jalan, masuk hutan ke, kita bawa yang ni. Alah, comel. Boleh ada ni lagi eh? Ada. Boleh hantar message ke? Boleh ya. Macam handphone Nokia yang sebelum ni. Kecil gila. Macam yang sebelum ni lah kak. Oh, dah kecil sangat ni. Kecil gila weh. Tak gini lah kak. Hello? Clear benda ni. Wah, kecil. Kau tak dapat tangan you pasal mana phone ni? Tadi phone spy. Untuk suami-suami, laki-laki kat luar sana nak cover dengan bini, pakailah phone ini. Confirm korang dapat sembunyikan kecurangan korang dengan bini atau girlfriend korang. Angguk. Yes. You nak ke phone ni? Tak nak. Tak nak eh? Tak minat. Sebab I dah dapat satu yang mau bagi. Ya. I sembunyikan sekarang ni dalam kereta I. Awas ya, baby. Thanks to Amo Natachai. Natachai. Bintang paling popular dari 2022 ni kak. Tak ada yang bercakap ni. Macam Puteri Sa'adun nak keluar dah. Dia akan famous lepas ni.